Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sobreker-sobrekerku, salam sejahtera semuanya, salam persahabatan, salam pramuka, salam kabeh. Oke ya. Konten saya kali ini saya sendiri sebagai praktisinya. Praktisi tapi dudu praktisi dukun santet. Gue dinaiki praktisi dukun santet untuk diparani aku. Wah, besan tobat. Oke. Saya kali ini akan membedah tentang playon. Playon tapi dudu lasem. Selanjutnya adalah namanya playon songo. Bunangan playon songo jangkep. Ingat jangkep ya. Mergo berarti nek ana jangkep utawa wetah ismin gitu. Kata lainnya adalah wetah atau wutuh atau tidak separuh. Begitu. Jadi iki fungsionalnya untuk wayang gayang ayo Jakarta Adiningrat. Yang lazim dipakai buko, kendang, tungdang, tak kayak gitu, jret, gong, begini, gong roci roci roci, jite ji ji suwuan, kemudian rolu ji rolu. Ma subu an rolu ma kleng cin nama nama lu rolu ciro lu ro lu manem ma lu manem manem ciro ci ro ci lu ro manem ci nam manem ci nam rolu malu roci roci. Waduh, ada saya bilang tentang dukun santet tadi kok ada sesuatu apa ya. Aduh, inilah mungkin ada yang mau membuat saya bagaimana menyerang kos. Rolu malu roci 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 lu manem kak sebuan lu manem ma lu roci ro manem ma lu manem ma. Ah begini terus nek suwuk rumusnya suwuk ngayu Jakarta. Bar subuan, setiap bar subuan ditambah rong ongko terus gongke limo pamane pas goniku berarti lumo subu entah ngedung dung dung dang nam cin nam mo kayak gitu gong tadi ditambah rong ongko nek pas beriki ya nam cin tak den tak ngedung dung dung tak den dang lumo nam mo jadi roci lumo nam mo pas cinum ya mo nam cin dung 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 dang mo lu nam mo mana. Dan seterusnya, intinya saya lagi limo. Iki sing jangkep berarti mengko ono sing ora jangkep atau hanya separoh atau hanya bahasa bisa dikatakan juga nek bahasa Jawa ini juga mengko tak bedah mengko. Nek cukup waktu nih, wah menitane wis blandang wis dikoling karo penyutingku. Kapat selanjutnya. Oke ya. Iki rumus e bonang ini iki. Gong ro iki ini gembiang. GBY gembiang. Ning kuliane ra tak tulisi GBY lho. Tak mung tak tandani ngono berarti gembiang. Iki gembiang separuh. Terus iki gembiange wutuh. Iki mipil. Mipile aluro ciro ro ciro. Iki gembiang. Ma iki ya gembiang.
nek arep saka 5 ning 6 ana rambatane roji, nek saka pira arep ning gebyang ning 6 rambatane nek arep ning 6 ki roji rambatane, nek arep 5 ki 6ji. Bonang niku ngaten. Oke nggih, nute sing niki. Kemudian gembyang. Iki ya gembyang. Iki mipel jiro jiro ro jiro. Gembyang 5. Nemci mom mom byang mom byang mom mom byang mom byang. Nemci nemci mipel. Nemci nemci misor. Ro jiro ji. Lu ro ji te ro ro jiro. Kayak gitu. Terus nem byang. Nah, iki khusus. Takai tanda beda. Nah, iki khusus. Rolu molu roji roji ini gembunangannya ngerti nih. Rorom byang mo atas. Rorom byang mo rolu molu roji nem mo ji mo nem ji gitu. Rorom byang mo rolu molu roji nem mo ji mo nem ji. Niki ya, sing kula tanda ini khusus bunangannya ini. Terus iki gembyang, iki yang gembyang. Gembyang, iki gembyong. Pyong te isor kabeh nggih, 6 loro. Ha, gitu. Oke. Seperti ini adalah teorinya, secara teoritisnya. Mas sampean ku ora mung teori tok, iso nabuwe ora ya kita coba kita praktekkan. Nek salah ya mohon dimaaf. Kita kan manusia, iya toh. Jadi bila mana salah ya, Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Maha Pengasih. Begitu. Akan kita praktekkan. Oke, alon-alon, ndak boyoke cetit. Wah, tuh kurang ngaku iki, are iki. Saya berbicara ngayuk jazz, artinya ngayuk Jakarta, nggih. Ngayuk Jakarta dari sini sampai sini saja. Jadi edok-edoke ora ana iki karo iki. Itu dia yang bikin gua bingung. Walaupun ana iki ya iso wae ning artinya nek ngayujan iki bonange saka kene tekan kene. Hanya 10 bilah. Ji 6 ma lu ro utawa ro lu ma 6 ji gitu. Terus iki ji ro lu. Nah gitu ya. Tung rang ta gong ji ro ji ro ji tadi ke pakai ending ini beda ke ini sing wes nek di Thank you.
tak endon tang tang i. Nah gitu. Jadi mau tak pisanan saka pola dasar sing kedua ya biasanya sing do dinggo wong ya nek do nabui playon iki ngaten niku. Ingat tanda ini adalah tanda kembalinya. Jadi ini hanya dipakai sekali saja. Dua baris awal ini hanya dipakai sekali saja. Kemudian iki tiga baris berputar-putar ya semua ngono kuwi. Itu sebagai bonangan apa jenenge? Mipil karena iki ora diimbalke, rata-rata ora diimbalke. Songo ora imbal. Terus iki tak selani masih di sesi iki ning kira songo jangkep nggih. Kemudian nek sing se lasem itu yang kemarin ada yang permintaan request Mas nek imbale lasem iso mboten Mas? Diimbalke iso. Oke, saya akan memberi keterangan. Ora kok perkara ora iso ngimbalke. Tapi sebenarnya lasem niku sing paling pas itu tidak diimbalke. Nah, dia diimbalke ya mugur nek kira-kira wayang ora ubah. Ah, yang bener, Pak. Jadi ora ana wayange, dadi mung kayon miring nika baru imbal. Boleh. Kuwi wae ora dikebaki kabeh. Engko ndak wateke lasem beda ilang. Ning ya bener apa napa mek timbalke. Terus saya akan nyontoni upama timbalke seperti apa. Oke, kita coba nggih. Akan kita coba. Jadi nadian materi ini adalah playon songo jangkep. Ning arep tak selingi dienggo menjawab sing ada kemarin request sing njaluk Mas imbale lasem pripun. Oke, kita akan coba nggih. Tung drang tak on sudah membuktikan gitu, sekitarnya lele-lele gitu, bisa gunang imbal gitu, tentang ya imbal ya semua yang menunggui. Neng nek malah dikebaki, wateke lasem akan hilang. Beda karep gitu, beda karep. Kecuali nek menyuruh nol, sekar getabikan nol yang apa sentuk lah. Ini menyuruh nek lasem mes duwe karep dewi-dewi. Wah karep apa Mas? Jus padu nih rasa terambil, angge monggo. Mboten monggo nek saya seperti itu. Perkara nanti tenane seperti apa nek pengen cetho ya gula teh sik betul. Kebul-kebul aku. Besok kita ngobrol bersama. Buatan-buatan ngono dianggap dermis iku aku. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.